Antara tiga orang ni yang paling penakut adalah dia ni. Betul. Tepat sekali 10 markah. Dia ada masalah sebelum nak perform akan pergi toilet. Nak pergi toilet malah kena berteman ya. Zuling kat tepi tu rasa macam geram je dia ni tau. Baiklah, kalau cerita pasal pengalaman seram, saya tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Lepas tu tiba-tiba saya rasa macam ditindan, dihimpap. Tiba-tiba di tingkap itu terbuka dan ada satu makhluk macam orang Arab yang terbang di luar. Apa yang kita akan bagi untuk tema seram ni memang sangat seram. So komedi ni tak ada. Komedi ni pun tak seram. Komedi tak seram. Ah. Kau jangan komedi seram. Komedi seram. Tapi cerita ni saya rasa boleh buat filem ah. Jangan lupa undi kumpulan Zuara. Seramnya. Sekarang aku nak tidur. Harap tak ada yang mengganggu aku. Seram. Tidurlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa tu? Siapa tu? Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Yusuf. Yusuf apa? Huyuk. Salah. Ayub. Salah. Eh, adik, apa tu nak takut ke dalam Pak Misri? Kenapa muka tu? Muka. Minat Raya Bakery ya? Semak. Suara kenapa? Sakit tekak. Sakit tekak, minumlah dulu. Nah. Sian, adik. Bang. Okey dah. Sebab tu kan, dekat homestay ni ada hantu lah, seram lah. Adik jangan takut sebab kita ada undian yang tinggi. Allah. Allah. Aku pijak kau kan, dek. Baik aku tidur. Tidur. Good night, bang. Good night. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan main-main, dek. Bukan adik lah. Huh? Adik rasa tak okey dah ni. Adik dah siapa? Berdiri, bang. Hantu dari Indonesia. Ini homestay aku yang punya. Dah. Dah startlah tu nak claim-claim tu. Dah startlah demi claim. Okey, nak tanya. Ni batik daripada mana? Ini batik asalnya dari Indonesia. Mak kita boleh kat Terengganu. Alah tak apa-apa claim. Nih, apa lagi kau nak claim? Itu atoy kumpulan padi tadi. Datangnya dari tanah Jawa. Atau daripada tanah Melaka, Wan Jasin. Mana pula orang Malaysia? Kali amat betul. Kita kena halau dia ni. Macam mana, bang? Bacalah apa-apa yang bunyi Arab sikit. Okey, saya cuba. Ulti albi bisara. Hayya nam idil karaha. Meragikan luar jendela. Mengakui kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Macam mana boleh hafal lagu ni? Ini kan lagu Indonesia. Ini lagu Malaysia. Lagu Indonesia. Apa buktinya? Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membukakan mata, memekakkan telinga. Itu kan Dian Sastro Wardoyo tuh. Itu intronya aja, janganlah klaim tu lagu Indonesia. Aduh, penat tu fake buat lagu. Macam mana nak halau dia ni ya? Tak tahulah, bang. Baca ayat kursi. Ayat kursi. Dek, kau baca, dek. Tak apa, bang. Dia stay ajalah, bang. Saya tak kerti baca, bang. La ilah. Dia aku baca. Okey. Hantu? Stay ajalah. Tak kerti baca? Tak kerti baca. Apa kali mak cakap? Hafal. Kau suruh aku berlaku jadi hantu. Aku suruh kau hafal. Kau pergi tidur sekarang. Tidur, bang. Tak lalatlah nak berlaku jadi hantu aja. Suruh baca ayat kursi tak hafal. Ni siapa pula telefon tengah malam ni? Bang, baru lepas tidurkan anak ni, ha? Awak kat mana? Awak bawa anak kita pergi makan.
Dah tahu. Dah tahu. Dah tahu. Dah tahu ke? Tuah kita dapat tengok benda yang viral. Tepukan tu adalah bubu. Baik. Saiful. Bek. Bukan senang nak jumpa lah bubu ni. Lah bubu betul. Assalamualaikum Zuhara. Waalaikumsalam. Okey. Saya puas tengok show ni. Yeah. Okey. Saya tak nak komen lebih-lebih. Sebab hari ni kita ada banyak. Kita ada banyak ni. Satu benda je saya boleh cakap. Datuk, minta izin cakap English sikit. Sebab kita ada awet English kat sebelah ni. Okay. Every day may not be good. Oh. But there's always good in every day. Oh. And every show may not be good. But there's always good in every show. Ni show yang paling good saya pernah tengok. Yeah. Daripada Zuhara. Respect. Good ada, respect ada. Takkan tak ada star. Star ada kan tak? Satu star. Standing ovation. Anak Jomli, dua star. Awi standing ovation, tiga star. Tiga star untuk Zuhara dan standing ovation dari Anak Jomli Awi. Apa lagi? Hantar ke udah ke kempat.com. Saya Fusi Kelawan. Superstar atau scan saja QR code yang tertera di kaca TV anda. Mana pembina-pembina Zuhara?